Oke teman-teman, jika kalian mengalami masalah seperti ini di saat menonton video di Yandex dan tidak bisa akan muncul seperti ini, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pranaja Lasmana. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi tidak bisa nonton video pada situs di Yandex ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengatasinya. Di sini saya akan mengetikkan Yandex terlebih dahulu ya. Dan ini kita akan masuk terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan mencari judul, kita buat yang simpel saja ya. Kita buat yang Jepang ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba melihat salah satu dari video yang sudah kita cari ini ya. Kita akan klik salah satu, ini judulnya Jepang ya, kita klik seperti ini. Oke teman-teman, dan hasilnya muncul seperti ini ya. Dan ini kita akan cara mengatasinya bagaimana. Di sini kita akan mencoba menggunakan VPN ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan VPN dan ini kita konekkan. Kalian bisa memakai VPN apa saja, kalian terserah, itu sama saja ya. Oke teman-teman, dan di sini sudah connect. Dan kita akan coba masuk lagi ke Yandex-nya dan di sini kita refresh terlebih dahulu ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini dari Jepangnya, kita akan mencoba melihat salah satu dari judul yang tadi ya. Apakah ini sudah bisa connect karena kita memakai VPN? Oke, tunggu beberapa saat, ini lagi loading, kemungkinan sinyalnya lagi bermasalah ya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya sudah bisa memutar video di Yandex yang awalnya tidak bisa ya, ada muncul keterangan tidak terhubung ya. Oke, bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, kalian bisa memakai dengan cara yang ada di video ini. Oke, saya akhiri video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.